Sehingga siapapun yang ingin majlis semacam ini seperti yang di Al-Kahf sekarang ini, Rasulullah himum yang luar biasa. Mereka para kiai, para ustaz yang mengajar himum yang sungguh luar biasa. Karena sekarang ini sebetulnya terjadi perperangan yang sangat dahsyat antara kubu Nabi Muhammad dan kubunya setan. Kubu setan punya semuanya, punya kekuasaan, punya media, punya TikTok, punya Snack TV, Snack Video, punya Instagram, punya Facebook, semuanya. Kita tidak punya apa-apa kecuali ikhlas. Kita tidak punya apa-apa kecuali akhlak yang baik. Tapi kita ingat dhoharul haq wa zahaqal batil, innal batila kana. Pasti yang namanya kebenaran pasti akan benar. Tapi siapa yang bisa mengingatkan di antara saudara kita, itulah yang berada di dalam hatinya Nabi Muhammad. Gunakan yang punya ilmu dengan ilmunya. Yang menunggu mereka itu datang, kita keluar. Yang punya jabatan, gunakan jabatannya. Yang punya harta benda, gunakan harta bendanya. Bikin majlis sebaik-baiknya. Untuk apa? Mohon maaf, ini bukan sesuatu yang banyak, sedikit ini. Kecamatan UI. Satu ya? Satu UI. Berapa orang? Berapa jumlahnya? Yang ada berapa? Yang gak ada berapa? Nah mungkin sampai di Al-Qam mengundang semuanya. Ayo setiap kampung bikin hata-hata seperti ini. Supaya apa? Supaya mereka tahu bahwasanya ada setan, ada cinta dunia, ada hawa nafsu yang harus diperangi. Untuk apa? Supaya mereka itu membantu, supaya mudah Nabi Muhammad masuk dan surga. Karena Allah sudah terlanjur, sudah bersumpah di dalam Al-Quran, dimuat dalam surat Ad-Duha, yaitu wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, dan pasti kami akan berikan semua permintaanmu wahai Muhammad sampai engkau benar-benar ridho. Di saat itu Nabi Muhammad bersumpah, wallahi demi Allah bersumpah, ana innila ardha wahida min ummati finnar, aku jadi itu satu saja daripada umatku di neraka. Yang gondrong, yang rambutnya panjang, yang suka bermaksiat, yang tatuan, yang pejabat, yang polisi, yang TNI, semuanya, semuanya itu ada cinta dengan Muhammad. Semuanya sudah sumpah dengan Muhammad. Selamatkan semuanya. Itu saudara kita, bukan siapa-siapa, saudara kita. Selamatkan semuanya.